Kemesraan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu menarik perhatian publik. Dalam sebuah acara talk show yang dipandu Irfan Hakim dan Raffi Ahmad, Lesti Kejora mengungkapkan awal mula kedekatan mereka. Bukan hanya itu, Lesti Kejora juga membongkar honor Rizky Billar saat diminta untuk jadi model video klipnya ketika mereka baru kenal. Ini bermula dari pertanyaan Raffi Ahmad mengenai siapa yang jatuh cinta terlebih dahulu. Belum sempat Leslar menjawab, Irfan Hakim mengingat salah satu momen awal kedekatan Lesti dan Rizky Billar. Jadi Dede kan punya lagu, terus nyari model video klip, minta Rizky Billar jadi modelnya, sama Billar diduitin, ucap Irfan Hakim. Mendengar pernyataan dari Irfan Hakim, lantas membuat Rizky Billar menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Saat itu kan belum kenal juga, belum dekat juga, baru dua kali ketemu. Ya kalau ada job kan lumayan juga, ucap Rizky Billar. Raffi Ahmad dengan usilnya langsung melontarkan pertanyaan terkait bayaran Rizky Billar saat menjadi video klip Lesti Kejora. Berapa? Berapa waktu itu dibayarnya berapa? Gak apa-apa sebut aja, kata Raffi. Rizky Billar tampak kaget dengan pertanyaan tersebut dan tidak memberikan jawaban yang pasti. Hal itu membuat Irfan Hakim membocorkan nominal yang didapat Rizky Billar saat itu. 40 juta, iya kan? Benar gak sih? Itu rahasia ya, kata Irfan. Kok tahu-tahuan sih A Irfan, ucap Rizky Billar yang terkejut dengan pernyataan Irfan Hakim. Lesti Kejora yang berada di samping sang suami hanya tertawa sambil mengangguk saat Irfan Hakim menyebutkan nominal sebesar 40 juta. Itu menurut Dede, dari sekian lagu Dede, dia yang paling mahal yang jadi model video klip Dede tuh, Rizky Billar, kata Lesti. Lesti juga berujar bahwa nominal tersebut sudah melalui hasil nego. Itu juga udah hasil nego, awalnya dari label dulu, habis itu coba deh Dede sendiri yang coba ngomong ke AA Billar. Terus kata AA Billar mau buat bantuin jadi model video klip Dede, kata Lesti. Mendengar pernyataan dari Lesti, Irfan Hakim lantas menimpali apa yang diceritakan Lesti. Bantuin sih bantuin, tapi minta ditransfer juga kan lu, ucap Irfan Hakim yang kemudian disambut ketawa oleh Leslar dan juga Raffi Ahmad. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.